Saya dulu pernah sekali lah dulu. Lama lah, dah lama lah. Singgah R&R nak semayang. Tengok dalam surau R&R, surau R&R kan bukan buka besar mana pun, penuh. Penuh, penuh. Dia biasa orang kita nak jemaah ni, biasa dia suka maghrib, dia suka ramai jemaah. Jadi saya tengok, oi penuh surau ni. Ambil semayang siap-siap, tunggu sekejap. Padahal boleh lah semayang kat luar tu. Tapi tak apalah, kita nak ni kan, tunggu. Oi tunggu punya tunggu, lamanya imam ni. Sajalah intai-intai usia-usia tengok, uish. Patutlah, imam ni dia baca betul-betul bacaan macam dia buat style Mekah punya. No. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Malik Yawmiddin. Allah. Bukanlah apa, betul lah baca Fatihah. Tapi janganlah sampai nak lanjut-lanjut sangat. Lepas tu habis tu saya ingat pula dia ambil ayat Muqaddam apa? Tak. Baqarah. Dia ambil ayat tengah-tengah tu, dia tebuk yang tengah-tengah tu. Fuh, panjang tu. Jadi adalah seorang pakcik tu tak tahulah dia ni balik pada kenduri ke mana dengan bawa bunga telur lagi dengan baju batik yang agak dia pun panas kot tension eh. Dia kata ke kami-kami ni semua, dia kata baca panjang-panjang balik rumah ha. Orang tua kadang dia tak tahu volume dia. Derah dia cakap tu. Kuat dia cakap tu. Imam tu dandan rukuk. Allahu akbar. Saya tak tahu sama ada dia dengar ke tak dengar, saya tak tahu, tapi macam entah-entah dia dengar. Kuat. Orang tu kadang tak tahu nak cover suara. Rukuk tu agak dia tahu ada orang marah ni. Tapi paling syok sekali saya tak boleh lupa sampai kat tempat sleeper. Sampai kat tempat sleeper dia boleh kata tengok Hindustan 2 jam boleh. Semayang lama sikit pun tak boleh. La ilaha illallah. Kau banding dengan tengok Hindustan? Apa masalah kau pak cik? Tak nak baca panjang ni boleh tak tuan-tuan? Apa boleh tak bolehnya pula, memang Nabi duk buat. Tapi boleh tak tengok suasana, keadaan dan keperluan ketika itu? Dan masalahnya kau semayang seorang di rumah tak panjang macam tu pun. Oh depan orang naik syekh. Ada kan orang macam tu? Orang semayang seorang-seorang ingat Fatihah paling kuat pun. Baca keluar mu. Walam jumlah. Pasal orang tak dengar dan tak ada nilai-nilai komersial. Tak ada orang dengar sangat. Sebab tu dia buat lebih kurang. Kadang malaikat pun confused. Eh, kau semayang seorang pendek kan? Depan orang panjang pula macam tu. Malu lah kita ni tuan. Jadi ingat. Jangan menyebabkan kita ni. Menyebabkan orang rasa agama ni payahnya, susahnya dengan kita ni tuan-tuan. Faham tuan-tuan ya?